18 di susunan Hokmil Quran Korea Sumber Hidayah dengan susunan bab urusan sebagai berikut. Untuk ketua 1 Mas Jianto, ketua 2 Mas Purwanto, dan yang ketiga sekretaris Mas Yanto. Untuk bendahara Trisna Wahyu Setiawan, dan untuk seksi umum ataupun humas dan ya umum lah intinya. Yang pertama itu Mas Joko, yang kedua Ujang, yang ketiga Pak Rasma. Nanti pada hari ini tanggal 8 Juli 2018 Hokmil Quran Korea Sumber Hidayah telah resmi dibentuk. Amin. Ya, untuk Pak Dona kita dia lagi. Yang namanya Quran itu kata Pak Didi itu ini satu hurufnya dibaca itu mengandung 10 kali baikan. Hei, Mas. Ya, yang ibu saya ini cari menantu. Semua ku serahkan padamu, ku mohon petunjukmu dan maafmu. Naungi hidupku di dalam lindungmu.